dana. Pil Cytotec yang asalnya bertujuan merawat ulcer disalahguna untuk menggugurkan janin. Mudah didapati menerusi pembelian secara dalam talian menyebabkan tren penjualan tersebut sukar dikekang. Ikuti laporan wartawan Syazwani Samsu. Pil Cytotec atau juga dikenali sebagai pil cuci noda cukup sinonim digunakan dalam proses menggugurkan kandungan. Namun apa yang membimbangkan saat ini, penjualannya yang semakin memuncak menerusi media sosial. Dan kalau anda dapat lihat di skrin saat ini, hanya perlu menggunakan kata kunci yang tepat anda akan menemui pelbagai hantaran berhubung penjualan Cytotec. Namun, di sebalik perkongsian di media sosial ini, timbul perkara yang lebih membimbangkan seperti keaslian pil dan penggunaannya tanpa pengawasan pakar. Hanya berbekalkan sedikit informasi mengenai kesan sampingan pil Cytotec seperti cirit-birit, sakit perut dan loyal yang dianggap cuma kesan sementara, malangnya pengguna berdepan risiko yang lebih besar termasuk pendarahan serius yang boleh membawa kepada kematian. Biasanya ubat ni, jikalau untuk merangsang keguguran, secara amnya jikalau dipantau secara betul, dia tidak ada kesan yang akan berasa panjang. Biasanya biasa wanita yang mengambil pil ini dengan cara buat pemantauan doktor, biasanya keguguran itu boleh berlaku dalam 80% hingga 90%. Maksudnya dalam jangka masa 10 minggu ke bawah lah. Tapi bila kandungan itu lebih besar, maka kemungkinan besar dia akan berbahaya pun lebih tinggi. Ya, penggunaan ubat ini lebih pada jangka masa kandungan yang 12 minggu ke bawah sahaja. Di samping merawat ulcer, kandungan misoprostol dalam pil ini berupaya memberi kecutan ataupun kontraksi kuat terhadap rahim dan seterusnya menyebabkan keguguran. Antara komplikasi serius penggunaan tablet Cytotec tanpa pengawalan pakar termasuk boleh menyebabkan koyakan teruk pada rahim dan embolisme air ketuban jika digunakan semasa kandungan berusia lebih 12 minggu. Penggunaan di rumah tanpa pemantauan doktor boleh mengakibatkan pendarahan teruk pada rahim yang mampu membawa kepada kematian. Contohnya, bila berlaku jangkitan kuman dan berlaku proses pencucian keguguran yang seterusnya boleh menggunakan komplikasi apabila rahim itu menjadi yang terjangkit ni, dia akan lebih tak kuat. Jadi senang untuk berlaku kecederaan dan boleh menyebabkan komplikasi yang akan sepanjang dari sudut kesusahan untuk mengandung dan juga mungkin ketidaksuburan. Meski pil ini telah diharamkan dijual di Malaysia, namun ia mudah dibeli secara dalam talian. Bagi pengamal undang-undang, Razman Sahat, aspek pemenjaraan wajib atau denda yang lebih tinggi perlu dikenakan ke atas penjual pil terlarang ini. Pada pendapat saya, undang-undang yang sedia ada ini tidak mencukupi untuk mengekang aktiviti ini kerana hukuman yang dikenakan tidak memadai dengan kesan-kesan buruk yang dihadapi oleh pengguna-pengguna di luar sana. Tiada had minimal untuk kesalahan ini dikenakan. Justru itu saya menggesa penggubal undang-undang untuk mengubal akta yang sedia ada dengan meletakkan hukuman minimal seperti pemenjaraan yang wajib ataupun denda yang tinggi dikenakan kepada penjual produk ini di atas talian. Sekiranya anda melihat iklan ubat tidak berdaftar seperti ini, laporkan ke laman web www.farmasi.gov.my ataupun ke laman web Siswa seperti yang tertera ataupun pergi ke mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi berhampiran anda. Anda mungkin menyelamatkan nyawa seseorang. Syazwani Samsu, Berita RTM.